Assalamualaikum guys, jumpa lagi sahabat-sahabat peminat-peminat G-Shock. Ok, so ini aku ada satu lagi model baru yang aku nak buat simple review. Model GA2110ET2, ok. So dia colour navy blue lah. Ini kalau kita familiar dengan G-Shock, kita tahulah ini model TMJ ya, famous dengan nama model TMJ. So aku ada 2 biji ya ini. So jom kita tengok. Jam ni memang cantik eh. Kalau dulu aku cakap yang kuning tu cantik, aku rasa yang ni lebih cantik lah. Dia navy blue eh. Kita tengok dia punya bezel silver. Okay, dia punya back case macam biasa lah. TMJ dia ada carbon core guard eh. So dia lebih ringan lah. Okay, jom kita tengok dia punya tagging. Okay, dia GA2110ET-2A. Okay, 2A tu maksudnya biru dan analog. Dia punya function, dia ada shock resistant, mineral glass, and then dia ada 200 meter water resistant dengan double LED light. Okay, then dia ada world time 31 time zone, dan dia ada 1 over 100 seconds stopwatch. Okay, sebab dekat tagging tak tulis tu, aku kena baca macam tu lah. Kalau kita tengok memang dia sangat cantik lah jam ni eh. Untuk abang-abang yang size S, M, L, XL semua boleh pakai lah. Cuma XL mungkin tali dia akan pendek sikit lah. So aku tunjuk dia punya lampu eh. Okay, sorry, salah button. Button dia yang atas sebelah kanan eh. Dia punya lampu memang biasa lah, TMJ punya lampu. Dia ada dua lampu eh. Satu tunjuk dekat apa ni, face dia, satu lagi tunjuk dekat LED eh. Okay, ni aku tunjuk, aku pakai kat tangan lah. Okay, memang sesuai sangat, memang cantik. Untuk abang-abang saya, aku rasa tak kira saiz apa pun boleh pakai lah jam ni. Okay, kita compare dengan GA110H1. Okay, and then kita compare dengan yang ni Legoland eh. Ini memang saiz yang boleh untuk abang-abang saiz S pakai lah. Okay, sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.